Dinas PUPR Tabalong melakukan pemeliharaan jalan pada 3 titik di sepanjang ruas jalan Simpang 4 Wirang, Kinarum hingga Upau. Pemeliharaan jalan tersebut disambut baik warga setempat karena dinilai memperlancar arus lalu lintas dan angkutan usaha milik warga. Pengaspalan dilakukan di jalan kabupaten dari Desa Wirang RT 6 hingga Desa Marindi RT 1, Kecamatan Haruai, seperti yang terpantau pada 15 Juli 2022. Pemeliharaan jalan dilakukan dengan pengaspalan kurang lebih sepanjang 550 meter. Dinas PUPR Tabalong juga melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 50 meter di Desa Marindi RT 2 dan 100 meter di gerbang masuk Desa Kinarum, Kecamatan Haruai. Pemasangan beton precast juga dilakukan pada 2 titik ruas jalan ini. Total sepanjang pemeliharaan jalan di ruas Simpang 4 Wirang Kinarum hingga Upau ialah 700 meter dengan lebar 4,5 meter. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tabalong, Sunengsi, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Untuk pemeliharaan jalan Simpang 4 Wirang Kinarum Upau itu ada pengaspalan sepanjang 700 meter, kemudian lebar 4,5 meter. Kemudian juga ada pemasangan precast yang berfungsi sebagai gorong-gorong pada 2 titik. Warga Desa Marindi RT 1, Mahmud, menyambut baik pemeliharaan jalan yang dilakukan di depan rumah sekaligus toko sembako miliknya karena dinilai akan memperlancar arus transportasi usahanya. Bagus, memperlancar usaha kami dan jalan warga juga enak. Sebelumnya Bang Ba, di sini bagaimana kondisi jalan? Hancur. Hancur banget. Apakah menyebabkan banjir juga apa atau banjir BCK? Ya, menyebabkan banjir. Warga Desa Wirang RT 6, Sairi Susanto, berharap dengan adanya pemeliharaan jalan maka arus lalu lintas masyarakat menjadi lebih lancar. Sairi juga menceritakan sebelumnya kerusakan jalan disebabkan air hujan yang tergenang, sehingga ia mengusulkan agar jalan dilengkapi dengan drainase. Ini sudah ada contoh kan yang dulu, berapa tahun lah, sekitar 2 tahun lah dulu ada di aspal. Sebentar aja sudah terkoyakan. Jadi kalau bisa tuh bikinkan drainasinya. Jadi saluran-saluran air ini anu lancar, aspalnya kuat, kada terkelupas lagi nah. Pemeliharaan jalan Simpang 4 Wirang Kinarum hingga Upau satu paket pekerjaan dengan pemeliharaan jalan Bangkar Maruya. Pemeliharaan jalan menggunakan APBD Induk Kabupaten Tabalong tahun 2022 kurang lebih sebesar 1,6 miliar rupiah. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.